apa yang terjadi kali ini? Song kali ini angkat sampai berisi dengan penama. Ya nampaknya dari BSM lewat pancar bola nak kali ini satu. Atlet pengendara Indonesia mundur ke belakang timpang 1-2-3 ancaman cukup nyata lewat seorang dari pancar bola nak capai sebab kau sudah apa yang terjadi keluar lapangan nampaknya kali ini sehingga poin pecah untuk Indra Jaya 1-0 dari cepet kali ini mundur ke belakang timbang adikku sayang 1-2-3 lepas sudah ada satu risi cukup baik dari siapa di pancar bola nak siapa yang tujuh kali ini apa yang terjadi masih dapat selamatkan sarau saja kembali apa yang terjadi kali ini satu pertahanan yang kurang baik dapat dari BSM sehingga Indra Jaya kembali menggeser poin 2-0 Dani Cepet kembali menekan belakang timbang 1-2-3 konsentrasi Dani Cepet lepas sudah ada Fajar Maulana angkat siapa yang ditunjuk masih dapat diselamatkan ada potong kali ini angkat siapa itu satu ucapan selamat siap dari seorang Rene satu sebagai karam jenah ayo baik kembali untuk PSM kali ini satu menutup belakang timbang 1-2-3 lepas Makmun dapat terima Fikri angkat siapa yang ditujuh kali ini masih dapat selamatkan Makmun angkat Rani siapa yang ditujuh terlalu panjang keluar lapangan kali ini dapatnya satu pukulan dari seorang Rindi saya poin kembali untuk Jaya bergeser 3-1 lewat siapa punya nama Firman dapatnya kali ini menutup belakang timbang 1-2-3 satu lakukan sudah ada Fajar Maulana kembali seorang Rindi dapatnya menjadi pesin poin untuk BSM kali ini 2-3 Rindi kembali mundur ke belakang timbang 1-2-3 membawa satu ancaman cukupnya terlepas sudah lepas sudah tapi sayang nampaknya poin tanpa onkir untuk Indra Jaya lewat Aris Parisi mundur ke belakang timbang 1-2-3 konsentrasi satu ancaman menunggu nyata dari Aris Parisi ada siapa di sana Fajar Maulana BSM cengol Cheng Wai kali ini kembali menghasilkan poin untuk BSM 3-4 kembali Rindi mundur ke belakang timbang BSM 1-2-3 konsentrasi dengan tenang satu pukulan dari Fikri Hanif kali ini bisa mengedarkan bahan BSM kembali mundur ke belakang Fikri Hari timbang 1-2-3 konsentrasi balik ada kali ini satu bola dari Mali sehingga poin kembali BSM bergeser 4-5 kali ini 1-2-3 Oci Cidak satu api Raja Desa Indonesia lepas sudah apa yang terjadi masih dapat diselamatkan kembali membuka sayap nampaknya kali seorang Fikri Hari ada poin Indra Jaya mereka belakang timbang adikku sayang nomor punggung 12 siapa punya nama nampaknya Iqbal kali ini melakukan satu pelanggaran sayang poin kembali BSM pertama 5-6 Cheng Wai kali ini konsentrasi dengan tenang dapat diselamatkan tapi sayang terlalu jauh keluar lapangan kali ini satu pukulan Fikri Hanif kembali mengguncang arena pertandingan berkat Cigintung kali ini 7-5 Fikri Hanif turun ke belakang timbang 1-2-3 Indra Jaya ada satu di sini cukup baik siapa yang masih dapat selamatkan siapa yang dituju ada cewek masih dapat diselamatkan Firman akan sang diri kembali dapat selamatkan BSM pada diri Maulana kembali mencatatkan poin BSM bergeser 6-7 Fajar Maulana kali ini satu atlet pengandaran Indonesia membawa satu ancaman cukup nyata capir siap lakukan sudah ada satu risit Aris Parisi dibendung dengan baik kali ini satu sebaik Aris Parisi poin kembali BSM bergeser 7-7 kembali Fajar Maulana menurut ke belakang membawa satu ancaman cukup nyata timbang adikku sayang capi sepsaku gak sudah masih dapat diselamatkan Firman apa yang terjadi Indra Jaya satu ancaman kembali dari Indra Jaya Firman menghasilkan poin untuk Indra Jaya kali ini 8-7
Begitu luar biasa satu kenaman di lapangan kali ini. Dua tim lagi beradu strategi. Lebih tepat ternyaman. Dan cepat tepatnya dari Indra Jaya kali ini membawa satu peluang dan cukup nyata. Ada Otong Rishi cukup baik. Wala! Poin 8 sama PSM kali ini timbang 1-2-3. Makmun punya nama lepas. Ada Indra Jaya. Sayang. Kali ini satu pukulan Aris Barisi keluar lapangan. PSM kali ini unggul sementara 9-8. Memang sayang banget. Bapak Wasit Nabaya telah memanggil kedua tim kembali untuk melanjutkan pertandingan. Yang mana bola masih ada di sarang Makmun membawa satu ancaman cukup nyata. Konsentrasi dengan tenang. Tapi sayang bendungan dari BSM nampaknya keluar lapangan sehingga poin kembali bergeser Indra Jaya. 1-2-3 timbang-timbang membawa satu ancaman dari Indra Jaya kali ini. Poin tanpa angkir dari seorang Firman. Sehingga poin kembali BSM bergeser 10-9. Ada siapa di sana kali ini? Rinde. Ada Randy nampaknya. Lepas Garen. Dengan tenang ada sang libero. Dapat selamatkan masyarakat. Apa yang terjadi? Satu penyelamatan yang kurang akurat dari Indra Jaya kali ini kembali berhasil untuk PSM 11-9. 1-2-3 lagi kembali Indra Jaya. Malik punya nama 1-2-3 kembali. Malik mencatatkan poin untuk Indra Jaya. Penguncang arena pertandingan kembali. Aris Paris membawa satu ancaman cukup nyata. Aris yang memanjat satu tangan jahil, satu hati Raja Desa Indonesia. Cici dah kembali menggeser poin. 12-10 kali ini PSM timbang-timbang adikku sayang. Satu ancaman dari seorang Dede. Ada penyelamatan. Satu hati cemulan baru dari Indra Jaya. Malik punya nama kembali menggeter pertahanan dari BSM. Mundur ke belakang kembali dengan satu serangan ancaman cukup nyata. Ada satu bendungan. Apa yang terjadi kali ini? Fajar Maulana kembali guncang arena pertandingan. 13-11 13-11 BSM mundur ke belakang lewat Oci Cida. Minuman segar anti haus. Lepas dengan tenang. Wala Pikri Hari, Pikri Abok yang kali ini lagi berjuang kembali menggempur pertahanan lawan. 12-13 kali ini menurut ke belakang Iqbal. Ada satu penyelamatan. Pangandaran Indonesia kembali mengguncang arena pertandingan. 14-12 kali ini BSM mundur ke belakang timbang-timbang adikku sayang. Cheng Wai lepas dengan tenang. Masih dapat diselamatkan. Sayang. PG Hanif kembali dapat bertambah poin Indra Jaya. 13-14 harap-harap cedak dari kedua pelatih kali ini. Lada BSM ayah kembali lewat satu hati Banjar Indonesia. Fikri Abok mundur ke belakang timbang-timbang adikku sayang. Satu ancaman cukup nyata. Lepas dengan tenang. Banjar Maulana menghabiskan lidah peserta ini.